Oke guys, welcome back to my channel ya guys ya. Nah, di video kali ini, cara aktifkan atau menggunakan game turbo di HP Vivo Y21 ini ya guys ya. Nah, jadi bagi kalian menggunakan HP Vivo seri Y, biasa caranya itu sama saja. Dan setahu saya itu sudah support game turbo guys ya, kalau Vivo yang seri Y ini ya guys ya. Nah, di sini langsung saja kita buka pengaturan. Nah, kemudian di bagian pengaturan kita scroll ke bawah. Nah, kemudian kita cari namanya mode game ultra. Nah, ini guys ya, ini kalian tekan. Nah, kemudian di sini harus kalian aktifkan ini guys ya. Nah, ini bila samping game ini aktifkan. Kemudian di sini ada juga ini guys ya, blokir pemberitahuan nih, boleh kalian aktifkan atau enggak juga boleh ya guys ya. Nah, jadi untuk menambah gamenya itu kalian tekan di bagian bawah sini. Nah, ini kan ada nih kayak bawah di sini guys ya. Jadi di sini kan saya sudah menambahkan satu game. Jadi kalau ingin menambahkan game lainnya, ini kita geser ke atas. Kemudian kita tekan tambah di sini. Kemudian tinggal kalian cari saja kalian ingin menambahkan game yang mana. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah, ini kita tekan kembali. Nah, kemudian di sini ada juga fitur mode e-sport guys ya. Nah, kayak gini. Ini tinggal kalian baca-baca saja guys ya. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil mengaktifkan game turbo ataupun mode game ultra. Nah, jadi di sini kita coba dulu guys ya. Ini kita buka gamenya dulu guys ya. Nah, kita buka gamenya. Oke, tunggu dulu guys ya. Oke, nah di sini kita coba mainkan dulu guys ya. Seperti ini. Ini kita mainkan game-nya. Untuk melihat apa fitur game turbo ini, caranya kalian geser di bagian atas ini guys ya. Nah, di bagian atas ini kalian geser ke kanan. Nah, seperti ini kan ada beberapa fitur. Nah, kayak gini guys ya. Nah, di sini kita sudah berhasil menggunakan game turbo ini ya guys ya. Misalnya dari kunci kecerahan, yaitu tolak panggilan, dan juga ini gambar dalam WhatsApp, ada juga tanggapan layar juga bisa terungkap. Nah, kayak gini fiturnya guys ya, adalah game turbo ataupun mode game ultra dari pembawaan aplikasi pembawaan HP Vivo tersebut ya guys ya. Oke, kurang lebih caranya seperti ini guys ya, untuk mengaktifkan game ultra ataupun game turbo di HP Vivo Y21 ya guys ya. Oke, semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang ada pertanyaan silahkan komen di bawah, dan sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Bye bye.